Bagi abang ambil tu. Ida, lompat. Takut. Jangan takut, abang sambut. Cepat, Ida. Cepat, Ida. Ni dia. Ida. Assalamualaikum. Naik sudah. Oh, hajar kau macam ni. Orang mana memang tak ada adab eh. Ha? Berani kau buat lagi anak orang eh? Bel, kami nak kahwin. Kami nak kahwin. Tapi kita boleh usaha untuk hidup lebih baik, Mak. Nida tak nak kahwin dengan Pak Abu tu, Mak. Pak Abu tu dah ada dua bini, Mak. Dia dah ada dua bini. Hei! Usaha apa? Adakah kau minta? Adakah solat istikharah? Minta pada Allah. Bagi petunjuk. Boleh ke tidak kau kahwin lagi, ha? Mak, selimak. Mak. Tak apa-apa ciri-ciri anak dah ke? Mak. 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 Ini dah balik, Mak. Ini dah balik. Jangan kena mandi ni, kau boleh betulkan semua keadaan.
rumah kita je, Nida. Kau boleh tentu pula orang kampung kan, Nida? Apa yang ada dalam kamar lontar kau ni, Nida? Sampai hati kau buat-buat macam ni, Nida. Kau boleh tanya apa jadi kat mak? Mak, dia boleh tanya, mak. Eh, kau ingat mak main kejar-kejar ke masa kau lari itu? Mak kejar kau sampai mak jatuh, kau tahu? Tulang belakang mak patah. Sampai hari ini mak tak boleh jalan. Semua sebab kau. Nida janji dengan mak. Lepas ni Nida takkan tinggalkan mak dah. Nida jaga mak, eh. Jaga sangat. Tu. Si keding tu kau nak campak mana? Mak nak jaga mak ke? Selama ni pun kau bukan ada kat rumah. Aku je yang jaga mak. Kurang ajar, kau memang nak kena kan? Bang, ha? Bang, bang, bang. Saya yang pujuk ni dah kawin lari dengan saya. Saya minta maaf, mak. Tapi saya janji saya akan selesaikan semua masalah ni. Kau nak selesaikan masalah ni? Tu, kau selesaikan dulu masa kahwin adik aku. Anak kucing pun ada rega lah, kau tahu. Kau nak orang kaya kan? Aku tak minta banyak. RM10,000 je. Muhammad Qayyum? Tak apa, nanti kalau yang keluar tak nak perempuan, macam mana? Arissa. Arissa? Anita? Iris. Iris. Iris dah suka, bang. Iris. Tapi bang, sebenarnya Ida suka nama Rania juga. Kalau macam tu, kita letak nama Iris Rania. Okey, sedap. Nanti kita tengok makna dia dalam Islam, eh. Ha. Yuk. Bang. Hmm? Sampai bila kita nak rahsiakan hal kita dari mak dan ayah, bang? Baik buruknya diorang, bang. Diorang tetap ada hak atas kita. Membelakangkan diorang kita dah haka, tau, bang? Abang nakkah anak kita buat macam tu dekat kita nanti? Nida bukan apa. Nida takut lagi lama kita rahsiakan, lagi keruh pula nanti. Abang kena yakin dengan ketentuan Allah. Yakin? Aris, mama yakin dengan pilihan Aris? Kenapa susah sangat nak terus terang ni, Aris? Sebab Arif tahu mama takkan setuju. Tak kira macam mana sekalipun, mama tetap nak Salina jadi menantu mama, kan? Benda macam ni boleh bincang, Arif. Maknanya apa yang mama buat untuk Arif selama ni tak ada makna, sebab mama tak penting nak hidup Arif, kan? Mama, janganlah cakap macam tu. Arif tahu Arif salah, Arif minta maaf. Semua ni berlaku terlalu cepat. Tapi Arif yakin, ma, ini semua ketentuan Allah. Ya. Ketentuan yang Arif buat sendiri. Kan? Arif ingat keputusan yang Arif buat ni baik untuk semua orang ke? Arif cuma harap mama dengan abah dapat terima Nida. Itu aja. Jangan harap. Mama, tolonglah, ma. Tolong bagi kami peluang. Mama, tak lama lagi mama akan jadi nenek. Kalau Arif nak mama terima semua ni, Arif wajib nikah dengan Salina.
Mana boleh macam tu, Ma? Biarlah Salina tu cari lelaki lain dekat luar sana. Ada ramai lagi lelaki yang baik untuk dia, Ma. Arif, nak Mama terima ke tidak perempuan dengan budak dalam perut tu? Arif minta maaf, Ma. Arif tak boleh. Ampunkan Arif. Arif! Arif akan balik. Lepas Mama terima Nida. Arif! Arif! Dah lah, Zah. Cari siapa? Mak. Kau ibu dan anak aku kan? Mak, Linda minta maaf. Kau ada aku mati? Kau berapa pada sini? Kau memang apa tak guna? Kau jangan panggil aku, Mak! Aku tak ada anak menantu macam kau! Ha? Kau berapa? Kau berapa? Mak, tapi Linda nak tahu mana ku buah abang tu je. Kau tak layak tahu mana ku buah anak aku. Kau berapa pada sini? Aku benci tak muka kau. Kau berapa? Kau berapa? Mak! Mak, Linda minta maaf. Mak! Linda nak tahu ku buah abang ni, Mak! Mak! Tengok ku buah anak aku. Mak! Kau dah ambil anak aku. Kau dah pisahkan anak aku dengan aku. Sekarang kau nak suruh aku terima kau. Gilalah aku kalau aku boleh maafkan kau. Aku sumpah hidup kau. Kau takkan bahagia selama-lamanya. Mak, Mak, tunggu, Mak. Nina nak tahu mana kau apa-apa ni, Mak. Mak! Mak, Nina betul-betul minta maaf, Mak. Mak! Thank you.
tu. Dah lama Mak tak tengok anak Mak ni senyum. Sekarang ni lah baru rasa bernyawa sikit, Mak. Allah itu maha berkuasa ni dah. Dalam setiap kesedihan, pasti ada bahagianya. Yang penting, kita kena redha. Sabar. InsyaAllah, Mak. Demi Iris Rania ni, ha, kita cuba belajar sabar untuk budak kecil ni. Iris Rania. Sudah-sudahlah ngulik budak tu. Kau ni kenapa, Meon? Tak adalah, Mak. Dulu kita bertiga. Sekarang dah keluar makhluk lagi satu tu. Belanja rumah dah naik. Nak beli susu, nak beli lampin. Eh, ni dah. Kau cepatkan sikit habis pantang boleh tak? Aku boleh dapatkan kau kerja. Tu, kilang kat pekan tu nak pakai orang. Astaghfirullahalazim, Meon. Orang baru dapat bersalin dah kau nak suruh kerja. Kau dah kenapa ni? Ha? Sibuk sangat nak cari kerja untuk orang. Kau tu bila nak kerja? Berjudi tak sudah? Eh. Yang ada anak tu kau. Kau yang nak pakai duit. Sedarlah sikit. Kau yang tak sedari. Aku ni jual nasi lemak. Jual kuih, jaga mak pula. Kau buat apa? Habiskan duit je. Kau ni kan? Hai, Meon. Kita ni kan, Meon. Kalau kita tak mampu nak bagi kesenangan kepada orang lain, sekurang-kurangnya kita janganlah menyusahkan hidup orang, Meon. Mak bawalah bertaubat, ya? Mak, selama ni Mekon ada duit Mekon bagi Mak, kan? Setakat jual kuih nasi lemak apa je sangat. Bila aku nak tanggung dalam rumah ni? Penatlah, tahu tak? Eh, habis tu? RM10,000 Aruh Harif bagi, mana? Kau cekik seorang dah habis. Susahlah cakap macam kau ni. RM10,000 apa ni? Nida. Bunda akan datang selalu. Nanti bila kita bersama, dunia kita yang punya. Ni tu ni, Iris dah wangi dah. Ibu je busuk lagi, ibu kena mandi. Iris? 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 Kenapa ni dah? Mak, nampak Iris tak? Tak ada. Kenapa? Mana aku? Meon! Meon! Iris! 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 Iris!
Sudahlah menyanyi tu. Menyanyi je kerja. Anak kau bukan dengar pun. Dia aku je. Kau tu cekedik sangat. Kau pergi tolak pinangan Pak Abu kenapa? Kalau kau terima, kita dah kaya raya tu. Kau bongok lah kau ni. Kau ni cakap macam tak ada agama ya. Bukan untuk tu bagi kita rezeki Allah lah, Meon. Kau bongok macam ni lah. Tak ada siapa nak kat kau sampai kiamat pun tak ada siapa nak. Hei! Kau cakap elok sikit. Kau lempang kau ni lagi. Aku nak duit aku. Yang pisan lagi. Duit aku ada. Aku nak cari anak aku. Sudahlah. Aku cakap sudah. Dah 7 tahun lah. Anak kau tak mana-mana dah. Tak kat siam tu. Macam ni. Tak mati-mati juga lagi. Mana nak jantan tu. Tak berharap ni. Aduh, Mak. Kenapa macam ni? Mak. Dah janganlah macam ni. Mak sorang-sorang. Mak kerja kat telantai. Mak tak pun. Dia tak kisah, Mak. Awak. Ini dah saya ke, Mak. Mak janganlah selalu salah ke diri. Mak jangan selalu fikir. Pasal Mak, ini dia tak boleh cari. Tak ada kena mengenai kau, Mak. Awak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak ni tak nak jadi menyesalkan kau. Tak ada maknanya. Dah tanggungjawab ni dah. Tak kisah pun. Ni dah banyak buat dosa dah pun dengan Mak. Tak patut pun ni dah jaga Mak. Mak, duduk. Dah. Pergilah Cik Iris ni dah. Mak boleh jaga diri. Meon pun ada. Meon? Dia pun dia tak boleh nak jaga, Mak. Tak payah nak harapkan dia. Nida tak kisah pun. Yang penting, Nida memang nak jaga Mak. Nida nak berbakti dengan Mak. Tu je. Sekarang ni, Mak. Nida nak satu je, Mak. Mak dengar ni, Mak. Setiap kali kalau Mak solat, Mak tolong doa supaya Nida dapat jumpa Iris balik. Tu je, Mak. Lain tak apa. Dalam setiap sejuk Mak, Nida, Mak doakan. Nida pun kena doa dalam solat Nida. Doa seorang ibu tu tak ada hijabnya. Tapi dah kena ingat, bila kita berdoa, Allah tak bagi dengan cepat. Allah akan bagi pada masa yang tepat. Yalah, Mak. Maknanya ni pun balasan untuk Nida juga. Tak apa lah, Mak. Tenanglah, Mak. Persembahkan cintaku, ku persembahkan anganku dalam harap takkan hilang. Antara ujian yang paling susah untuk kita ialah bersabar, Nida. Bersabar untuk tunggu masa yang sesuai. Bersabar untuk terima semua yang jadi pada kita, nak. Mak rasa Nida ni dapat ke jumpa dengan Iris? Sejak bila pula anak awak ni hilang semangat? Dah takut kalau tak ada. Nak berdepan dengan rasa sakit. Dah tak nak. Takut. Kalau kita yakin dengan Allah, rasa sakit tu akan buat kita makin kuat dah. Tapi semua, kenapa Nida rasa Nida takkan dapat jumpa dia? Kenapa Nida rasa macam Iris tu dah jauh dari Nida, Mak? Nida rasa susah. Nida rasa jauh. Sebab ni awak tua dia hidup lagi ni. Awak menyusahkan Nida. Mak doa pada Allah, Nida. Cepat dan bebas. Tak mudah.
telah menyusahkan anak-anak. Mak dengar. Mak. Mak tak pernah menyusahkan Ida. Tak pernah. Mak tahu tak? Sekarang ni Ida dah faham perasaan Mak. Sedih nak tinggalkan Maklu lari dari. Sekarang Ida tengah rasa perasaan tu. Mak, apa yang Ida kena sekarang ni? Balasan untuk Ida sebab pernah buat Mak dulu. Mak dah ampunkan dosa Ida. Ida nama yang baik. Mak sayang Ida. Mak sayang Ida, Ida. Jadi Mak, nama yang baik. Mak lepas janji dengan Ida. Mak jangan cakap buka-buka lagi. Ya Mak. Ida, ini duitnya. Ya, terima kasih. Sama Mak berkawan Ida. Alhamdulillah macam tu saja. Ya. Okey, nanti balik nanti kita salam kat Mak ya. Ya, okey, hati-hati. Ya, saya balik nanti. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni dia betul. Takkanlah si Nida tak simpan duit kat situ. Ya, ingat dia cerdik sangat. Ni sampai on lah. Aku boleh bau duit dia ada kat sini. Dah siap tu hidung kau kan boleh bau. Aku ah kadang-kadang tengok si Nida tu, kesian tau. Dah kerja gemak kau. Buat kuih, kerja lagi. Buat asyik lemak, lepas tu jual. Yang paling aku kesian, anak dia pun kau jual. Eh, kalau kau nak berceramah, kau balik. Aku bukan jual lah anak dia. Aku bagi kat nenek budak tu. Nenek budak tu orang kaya, orang senang kau tahu. Ha? Eloklah masa depan budak tu. Tak adalah sengkit macam mak dia. Aku ni pemikiran jauh ke depan, bukan macam kau. Bukan macam aku. Eh, ni aku tanya kau. Apa lagi? Mak motor dia kaya kan? Pernah bagi kau RM50,000 kan? Takkan sikit lah dia simpan? RM50,000 tu bila? 7 tahun lepas lah. Dah habis lah, agak-agak lah. Kau buat apa dengan anak aku? Kau buat apa dengan anak aku? Aku nak pakai duit lah. Kalau aku tak ambil duit perempuan tu, aku mati. Alok, kejar aku ke kanan. Kau ni kan tak guna apa hidup kau, tahu tak? Kau tak malu ke? Oh, macam kau ni patut mati, kau tahu tak? Mati ni, patut. Mak tahu sah apa mengamalkan Ida, Mak. Sanggup buat adik di sini, Mak. Ida dah tak tahan, Mak. Dah. Minta maaf dah. Apa yang ada dekat Mak? Mak. 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 Mak bangun, Mak. Mak. Mak minta maaf, Mak. Barang kemas untuk klien? Tak masuk akal ni, tak masuk akal. Awak cakap tu terang dengan saya.
Cincin belian ni awak bagi dekat perempuan mana? Mana ada perempuan mana? Perempuan ni klien saya, Mrs. Lim. Dia klien besar syarikat kita, awak tahu tak? Sampai RM13,000? RM13,000 atau RM13,000? RM13,000 ni sikit. Syarikat pesaing-saing lain bagi hadiah lagi banyak daripada RM13,000 ni. Kerja bodek-bodek ni, Zah. Memang kerja kebanyakan kontraktor. Awak tak payahlah nak bising-bising, nak pening kepala apa semua. Nah, saya sini pening kepala ni. Nah, simpan. Ambil ni. Ha, dah, cukup. Aku, kau dah pisahkan anak aku dengan aku. Sekarang kau nak suruh aku terima kau. Gilalah aku kalau aku boleh maafkan kau. Aku sumpah hidup kau, kau takkan bahagia selama-lamanya. Rania, bagaimana tu? Tok Ma. Kan Tok Ma dah cakap, jangan bercakap dengan orang yang kita tak kenal. Ni masuk. Masuk. Siapa mak kau? Saya nak anak saya balik. Kau siapa, eh? Aku tak kenal. Aku tak kena mengenang hidup kau. Baik kau berambut dari sini. Kalau tidak, nanti aku panggil polis. Saya tahu. Puan yang curi anak saya. Aduh. Kan kau nak aku panggilkan hospital gila tangkap kau pula ni? Kau nak kat sini? Kau siapa? Tahun dulu, kau ambil nyawa aku. Anak aku tu macam nyawa aku. Kau tahu tak? Sekarang ni kau nak ambil nyawa aku sekali lagi? Iris anak saya. Saya nak dia balik. Sekarang ni, kau nak ambil nyawa aku. Sekali kau nak ambil. Mak tak boleh buat macam ni. Mak tak ada hak atas kami. Hak engkau dah hilang bila anak aku mati. Kau berambus. Nida risau, ya, kalau keluarga abang tak terima Nida dengan anak kita. InsyaAllah, abang janji abang akan bertanggungjawab. Esok sampai budak tu Tok Mah puan. Tok Mah, siapa makcik tu tadi? Rana ni banyak soal lah. Tak boleh ke dengar je cakap Tok Mah? Susah? Tapi makcik tu tahu namanya. Yalah, sebab dia orang gila.
Tok Ma dah banyak kali pesankan jangan bercakap dengan orang yang kita tak kenal. Aina tahu tak orang jahat tu banyak dekat luar tu. Nanti kalau dia colek dalam macam mana? Ha? Tok Ma yang susah tau. Nak mengajar budak bukan marah macam ni, Zah. Nanti bukan dia dengar. Lagi tak puas hati dia. Ya awak tak balik dua hari pergi mana? Ha? Apa hal ni? Kan saya dah cakap saya pergi tengok projek dekat Johor tu. Kadung lagi. Ya ke? Ha? Tak ada pun beritahu saya. Bila awak beritahu saya? Awak mana ingat? Awak punya fikiran asyik fikir sana, fikir sini, termenung sana, termenung sini. Eh, jangan banyak cakap lah. Bukti mana bukti? Mana resep minyak mana? Hai, minta bukti-bukti pula. Eh, saya penatlah melayan awak. Saya ni baru balik. Ha, eloknya awak tanya saya dah minum ke, dah makan ke. Ini tidak. Ha, elok sangatlah tu. Buatlah selalu macam ni. Awak tak nak cium bau syurga katnya. Pengawal pribadi. Alam macam bodyguard lah. Dia kena jaga Rania. Lepas tu dia kena hantar, kena ambil dari sekolah. Alah, Selina besok anda ceritalah. Selina tolong cekkan untuk anti, eh? Eh? Okey. Okey, bye. Awak tak siap lagi ke? Siap. Di mana? Ya Allah. Kan malam ni kita ada makan malam dengan Datuk Amran dengan isteri dia. Malas. Tak ada mood. Apa masalah awak ni? Awaklah punca. Dengar skena-skena lawak tu semua. Diorang tu yang buatkan kepala saya ni kusut, tahu tak? Eh, hati awak tu yang penuh syak wasangka. Jiwa kacau bilau. Ha, sebab itulah hidup awak tenang. Awak ni tak habis dengan dendam awak, awak tahu tak? Culik cucu sini. Awak tahu tak awak pisahkan dia dengan mak dia? Ha, sebab tu hidup awak, jiwa awak tak tenang sampai sekarang. Sampai bila pun masalah awak tak selesai, tahu tak? Alah, awak diamlah. Sudah-sudahlah, Zah. Maafkan semua orang. Kesiankan Rania tu. Kesiankan abang ni. Kesiankan diri Zah sendiri. Macam ni lah. Buat sementara waktu ni, awak duduk rumah mak sedar saya dulu. Terima kasih banyaklah, makcik. Saya indah lah orang luar menyusahkan. Alah, apa pula menyusahkan? Ni, Nabi ni. Boleh tolong Nida. InsyaAllah. Jangan risaulah. Makcik doakan. Semoga Nida jumpa anak Nida balik. Jangan risau. InsyaAllah. Esok saya bawa pergi balai. Kita buat laporan pasal beg awak yang kena ragut tu. Tak payah. Tak apa. Itu tak penting sangat. Saya sekarang ni nak jumpa anak saya je. Tadi awak yang cakap yang mak mentua awak halau awak kan? Saya rasa buat masa sekarang bukan masa sesuai untuk awak ambil anak awak tu. Saya faham perasaan awak. Tapi awak jangan fikir sangat. Nanti awak pula yang sakit. Setiap apa yang kita rancang tu, rancangan Allah tu yang terbaik. Jangan lupa solat, banyakkan doa dan terus berzikir. InsyaAllah. Hati awak akan kuat. Kenapa tak tidur lagi ni? Ha? Besok pagi dia nak bangun. Tok Ma. Kenapa ada gambar Papa je dalam ni? Tak ada gambar Mama. Berapa kali Tok Ma nak cakap, Ma? Gambar Mama semua kan dah kena makan dengan anak-anak sebab tu kena buang. Yang tinggal cuma gambar Papa, Tok Ma dengan Atok. Ingat tak? Tok Ma. Mukanya sama tak macam Mama? Cantik tak? Entahlah. Tok Ma tak ingat. Dah.
Tidur, tidur. Besok susah nak bangun. Tidur. Tok Mama ni kenapa marah-marah? Yalah, saya tanya benda yang sama je. Ha? Tak faham bahasa. Orang dalam kubur, jangan diingat lagi. Faham? Tidur. Memang tak faham bahasa rupanya, ya? Ha? Nida nak jumpa Iris. Kejap pun tak apalah. Tolong. Ma! Lagi anak Nida balik! Kali ni aku simbah kau dengan Iris. Kali aku bakar kau hidup. Kau berambus! Iris! Ma, Nida nak anak Nida balik! Nida nak anak Nida balik! Tolong, Ma! Mampus kau kat situ! Saya dah cakap, sekarang ni bukan masa yang sesuai untuk awak datang sini. Tapi awak degil. 7 tahun, Arif. 7 tahun saya tak dapat jumpa anak saya. Saya hilang masa bersama dengan dia macam tu saja. Saya nak tanya awak, faham perasaan saya? Awak takkan faham, Nabil. Jadi jangan cuba nak mengajar saya. Kerana anak saya dah di depan mata saya. Saya takkan lepaskan dia. Kalau ni awak baik, insyaAllah semuanya akan baik. Percayalah pada Allah. Sabar. Awak ni berkunci bagai semua, kenapa? Ramai orang jahat kat luar tu. Awak pergi tengok. Salina hantar berapa lama dia tunggu kat luar tu. Pergi tengok dia. Salina! Lah, kenapa tak telefon? Ha? Loceng rumah ni dah lama rosak. Ah, tak apalah, bukan lama tu kat luar tu. Hmm. Dah sebulan ke tak jumpa makcik? Rindunya. Ya. Awak tu yang sibuk sangat sebab tu tak datang sini. Sibuk kerja makcik. Bos baru tu pula, ya Allah, banyak petus ongi dia. Ya ke, bukan tengah sibuk dengan orang baru? Entahlah. Ada kot. Tapi saya tengah fikir-fikirkan lagi lah ni. Kenapa? Ada masalah sikit. Tapi macam mana pun tetap tak sama macam arwah Arif dulu. Saya jangan macam ni. Saya cantik. Ha? Berkejaya. Berbudi bahasa. Cuba bawa bincang dengan orang baru tu. Mesti okey. Jangan tunggu lama-lama buat pilihan tu, Salina. Takut nanti kan saham turun pula. Nyampuk je lah awak ni. Jangan ambil hati dengan pakcik tu. Itu memang macam tu. Bila diam, dia diam. Tapi bila dia dah bercakap sekali-sekala tu, berdarah lah juga telinga kan. Tak apa, tak kecil hati pula makcik ni. Lagipun kan saya dah anggap makcik dengan pakcik dah macam keluarga saya sendiri tau. Sal dah dapat tak pengawal peribadi tu? Dah, tapi makcik nak buat apa? Iris sekolah dekat tempat awak mengajar. Itulah. Saya pun buat tahu semalam. Saya kan baru pindah sini 2 minggu. Nabil. Nabil, awak nampak tak Tuhan dah memudahkan urusan kita? Itulah balasan untuk orang yang bersabar. Cuma awak tu yang degil sikit. Tak apa. Esok saya cari Iris dulu. Saya tengok keadaan dia macam mana.
Lepas tu kita bincanglah apa kita nak buat. Ya, ya. Allah, Nabil, saya dah rasa lega sikit, Sal. Saya sedar. Ini pun semua balasan untuk saya dulu kahwin lari. Nida, benda yang lepas kita jadikan pengajaran. Ni benda yang mendatang ni kita kena kuat. Tak apa macam ni. Kita cari jalan macam nak bincang dengan mak mentua awak. Tapi janjikan saya, awak jangan buat benda merepek lagi. Tak. Tak, saya janji lepas ni saya tak buat dah. Betul. Awak Aris Rania kan? Kenapa tak makan tu? Tak main dengan kawan-kawan yang lain? Kenapa ni, ada masalah ke? Kalau ada masalah, bagi tahu cikgu eh. Nama cikgu, Cikgu Nabil. Kenapa sedih ni? Cikgu selalu buat kat macam mana untuk ibu. Tapi ni tak ada ibu. Macam mana nak buat? Mana ibu ni? Dah mati. Siapa cakap? Nenek. Ayah pun dah tak ada. Dia yang sedih eh? Orang yang meninggal ni sebab Allah sayangkan dia. Okey, macam ni. Nia tulis je apa yang Nia nak cakap dengan ibu dalam kad tu. Anggap je ibu masih hidup lagi. Bolehkah? Ibu Nia boleh tahu ke apa yang Nia nak tulis nanti? Boleh. Tulis je apa yang Nia nak sampaikan dekat ibu. Terima kasih, Cikgu Nabil. Sama-sama. Jangan bagi siapa-siapa pun dekat dengan Rania. Terutama sekali perempuan tu. Kau tunggu Rania dekat luar pagar sekolah tu. Ha? Selagi kau tak nampak dia, kau jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia keluar pada sekolah. Faham? Simpan gambar dia elok. Bawa ke mana-mana pun kau pergi. Besok pukul 7 pagi, aku nak kau ada dekat sini. Baik pun. Boleh balik. Sarina, terima kasih banyak Sarina. Sebab tolong makcik carikan pengawal peribadi. Jom kita beli kasut. Makcik nak belanja sah kasut? Seronoknya. Tapi kejap lagi salah ada temu janji dengan klien. Macam mana? Maklumlah Sarina ni kan orang kuat syarikat. Besok boleh besok? Besok. Apa-apa saya telefon makcik balik. Okey. Yalah. Ni awak nak ke mana ni? Kan saya dah bagi tahu saya nak layan klien syarikat dari Jepun tu. Sila awak cakap dengan saya. Tengoklah makcik kamu ni. Selalu dia tak ingat. Makcik, saya dah lambat ni. Saya pergi dulu ya. Apa-apa saya telefon makcik. Okey. Terima kasih ya. Ya. Bawa kereta elok ya. Saya balik lambat, tak payah tunggu. Puan tak boleh jumpa Aris Rania. Cuma bagi saya sikit memang saya nak jumpa dia sekejap je. Takkanlah saya nak apa-apa ke anak saya boleh? Maaf Puan. Kalau bos saya tahu, mungkin Puan takkan jumpa anak Puan lagi lepas ini. Macam mana? Saya janji saya tak cari anak saya lagi. Saya tak ganggu dia. Tolong jangan bagi tahu bos awak yang saya datang hari. Cik mesti ada anak juga kan? Cik mesti faham perasaan ibu dan ayah bila tak dapat jumpa anak dia kan? Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur. Datang petir menyambar jengking dan ular. Bunda takkan berundur.
Ada. Tapi tak apa kau jadi tukang cuci ni. Saya tak kisah pun kerja apa. Seminggu? Eh, lamanya. Nanti siapa nak temankan makcik pergi spa? Itulah, siapa bengang. Tiba-tiba je bos tu letak nama saya untuk kursus ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa-siapa, Cik Rania? Maknanya perempuan tu pun dah takut nak dekat dengan Rania. Kau boleh balik. Makcik, makcik tahu ke yang makcik upah pengawal peribadi sebab perempuan tu muncul balik? Dia tak perlu tahu pun. Kalau dia tahu sekalipun, dia takkan setuju, Salina. Makcik, maaf ya kalau Salina tanya sikit. Makcik dengan pakcik ada masalah ke? Tak ada. Alah, Sal. Biasalah rumah tangga kan? Ha, ada pasang surut dia. Sedangkan lidah lagi tergigit. Yelah, Sal harap sangat makcik dengan pakcik bahagia selalu. Makcik pun nak Salina dapat jodoh yang baik. InsyaAllah, makcik. InsyaAllah. Makcik tak gila, Aris. Betul, makcik tak gila. Cakap kejap je. Tak, Aris. Makcik tak gila. Makcik gila! Aris! 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 Saya kata gila. Awak kena bersabar. Saya mak dia cakap saya gila. Dia cakap saya gila. Aris Rania. Cikgu. Tadi cikgu nampak Aris marah dengan makcik tukang cuci tu kan? Makcik tukang cuci? Makcik tu makcik tukang cuci baru dekat sekolah kita. Dia suka kawan macam budak macam Aris ni. Kenapa? Dulu makcik tu ada anak. Tapi sekarang ni anak dia dah tak ada. Anak dia pergi mana? Aris, kita tak boleh sombong dengan orang tau. Kita kena hormat orang tua, kan? Tapi nenek pesan dia cakap dengan orang yang kita tak kenal. Betul lah tu. Tapi makcik tu kan makcik tukang cuci baru sekolah kita. Cikgu pun kenal dia. Maknanya tak bahayalah. Nak balik dululah, cikgu, ya? Nanti kalau lambat, nenek marah. Jumpa esok, eh? Waalaikumsalam. Makcik tak ada kawan. Boleh teman ke makcik makan tak? Ni, makcik ada buat kuih. Ada kuih kari pap. Ada kari pap daging, ayam dengan kentang. Suka yang mana?
Yang suka kari pak ayam. Ayam. Makcik tak makan? Pergi dulu ya. Tak apa, tak apa. Terima kasih, makcik. Aris. Besok kita makan sama-sama lagi. Makcik tak jadi Mama Aris. Aris, nak makcik jadi Mama Aris ke? Kalau makcik betul-betul Mama Aris, nak ikut makcik tak? Tak sayang Atuk Nenek ke sayang? Atuk saya tak ada kat rumah. Nenek pula suka marah-marah sekarang. Marah-marah siapa? Marah Aris, marah Atuk. Orang selalu gaduh. Rasa tak ada siapa dah dengan marah Aris. Makcik janji, okey? Lagi. Apa pula alasan kali ni? Aris dia tak nak berebut balik
takut jatuh lagi. Dia tunggu sampai tertidur. Sampai tertidur? Dalam kelas? Saleh! Kalau dah tahu budak ni lambat, yang kau tak pergi cari dalam sekolah, kenapa? Puan suruh saya tunggu kat luar pagar sekolah je kan? Astaghfirullahaladzim, Saleh. Kau ni kenapa, Saleh? Kalau jadi apa-apa kat Rania tadi macam mana? Ha? Siapa nak tanggungjawab? Kau ni pengawal peribadi ke kayu? Aku potong gaji kau nanti, Saleh. Hei, ni urusan kecoh-kecoh ni. Yang awak ni? Awak ni pergi kerja kat luar sampai seminggu, kenapa? Kata 3 hari, apa hal ni? Saleh, awak boleh balik sekarang. Mia, nenek atas mandi itu saja. Buat saja nak sakit hati saya, ya? Zah, saya keluar cari rezeki untuk keluarga kita, awak tahu tak? Cari rezeki kan saya perempuan? Astagfirullahalazim, Zah, mengucap. Saya tahulah nak mengucap. Awak tu yang tak tahu nak hargai saya, pengorbanan saya. Awak buat saya macam tunggol dalam rumah ni. Zah, cuba awak lembutkan hati awak sikit. Hati awak tu penuh dendam dekat Nida. Awak kumpulkan semua kemarahan awak tu. Yang kena, saya dengan Rania. Awak sedar tak? Zah, jangan bersedih pasal orang tak hargai kita. Tapi bersedihlah bila kita tak mampu hargai orang lain. Awak ibu dia takkan awak nak ajar dia menipu? Yalah, tapi masa saya dengan Iris serhat. Saya faham. Tapi itu bukan alasan bagi awak menghalalkan cara untuk bersama dia. Dahlah, tapi sekarang ni kan, Abil, Iris dah tak takut dengan saya tau. Dia suka dengan saya pula. Lepas tu sekarang dia macam dah tak kisah kalau balik lewat. Macam tu. Nida, ibu yang baik, dia takkan ajar anak dia buat benda-benda yang tak elok. Tapi kan, Abil, saya ingat lepas ni saya nak bawa dia keluar lah. Lah asyik jumpa dekat belakang sekolah aje, macam tak seronok pula kan? Yang tak, sabar dulu. Sekarang ni saya tengah usaha minta pandangan daripada kawan peguam saya. Dia sekarang dekat luar negara. Awak pening ke layan kerenah saya? Saya tengok awak macam dah pening je nak layan saya ni. Jangan cakap macam tu. Sekarang ni kita tak boleh putus asa. Kita kena terus berusaha. Amanlah anak dan bunda. Bunda kan datang selalu. Sejak bila suka menyanyi ni? Tok Ma dengar lirik dia macam salah je. Siapa ajar? Cikgu ajar. Cikgu ajar lagu apa lagi? Lagu tu je. Kenapa pula? Sebab cikgu suruh Aziz nyanyi untuk Tok Ma. Minggu depan kan ada ibu. Sebab tu yang buat kad selamat hari ibu ni. Cikgu suruh ya? Jangan tidur lambat sangat eh. Okey. Sejak bila pula pandai bahasakan diri dia Iris ni?
Hei, budak ni. Tak tahu mana ni. Apa ni? Cantik. Iris nak ikut makcik tu. Nenek cakap ibu kandung Iris dah mati. Okey, tak apa. Dalam makcik je. Ikut makcik. Tak. Jangan nangis, jangan nangis. Tak apa. Tak apa. Kalau tak nak ikut, tak apa. Badan je ketul-ketul. Muka je ganas. Budak besar tu pun kau tak boleh nak jaga. Berapa kali aku dah pesan? Jaga cucu aku elok-elok. Susah sangat ke? Saya dah tanya jaga sekolah tu. Dia cakap dia perasan Rania rapat dengan tukang cuci sekolah tu. Nama dia Amida. Kita tak naik bas je tadi. Sebab nenek cari kita, sayang. Kenapa kita kena lari dari Tok Mak? Sebab dia tak bagi ibu jumpa Iris. Kenapa? Dah penat lari kan? Tidur nak? Kita tidur sini je kot. Ibu kata hari tu, kalau kita susah, kita kena minta tolong pada orang kan? Jom kita doa bagi Tok Mak tak bagi ibu lagi. Lagi-lagi ibu nak tidur. Penat ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Maaf ganggu macam-macam ya. Nida, apa awak fikir selama ni? Awak bukan setakat bahayakan diri awak, tapi anak awak sekali. Awak tak sayang dia ke? Sebab sayanglah saya buat macam tu. Saya tak fahamlah. Budak tu jadi mangsa untuk kepentingan orang tua. Iris tak salah. Kalau apa-apa jadi dengan Iris, awak rasa awak boleh maafkan diri awak? Saya dulu pernah derhaka dengan mak sendiri. Jadi saya anggap semua benda yang jadi pada saya sekarang ni semua ujian dari dia lah. Baguslah kau dah sedar. Mak. 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 Kau tunggu situ. Kejap lagi polis datang ambil kau. Kau kan bawa keluar pada hospital mental. Tolonglah, jangan pergi main! Nida, Nida, Nida! Tolonglah! Nida, awak jangan bekerja bodoh! Awak nak tengok Iris lagi ke? Ataupun awak nak duduk dalam penjara selamanya? Mentua dakwa menantu gila. Lepas tu nak kahap penjagaan cucu dia. Senang kan kalau ada pengaruh ni? Kita apa dia? Saya tak kira saya nak lawan juga. Awak dengar kan berapa upah nak bayar peguam tadi? Saya tak kisah. Kalau saya kena jual tanah arwah mak saya kat kampung tu, saya akan jual. Kalau rumah kat kampung tu pun saya kena jual, saya akan jual juga. Tapi itu ambil masa yang lama. Kenapa ni Nabil? Awak dah tak nak tolong saya ke? Tolonglah jangan macam ni, Nabil. Saya tak ada siapa-siapa dah. Tolong. Alhamdulillah. Tapi satu je saya minta tolong dengan awak. Dia. Kita bincang dengan mak mentua. Nabil? Awak tak dengar ke mak mentua saya cakap apa malam tadi? Kalau macam tu kita jumpa ayah mentua awak. Mana tahu jenis berfikiran terbuka dan boleh buat bincang. Awak ingat awak seorang je berani? Awak dengar sini. Saiful, peguam tu, bagi tahu saya, Anida dah minta dia masukkan kes pergi mahkamah, tahu tak? Saya peduli apa? Saya tak takut pun. Orang apa-apa kerana macam tu, mana mampu nak upah peguam. Buka fail je dah berapa. Awak jangan pandang rendah kemampuan orang, Zah. Kekuatan daripada naluri ibu. Seorang ibu sanggup buat apa je untuk anak dia. Takkan awak tak tahu awak seorang ibu? Saya tak pedulilah tu semua. Saya tak takut pun. Sebab saya ramai kawan-kawan yang berpengaruh dalam bidang undang-undang. Awak fikir awak punya bongkak, awak punya sombong je? Awak pernah terfikir tak? Pasal benda ni nanti imej saya rosak. Imej? Sejak bila pula awak ada imej? Bukan imej awak dah lama tercalar sebabkan skandal-skandal awak tu. Saya ni, imej saya tercalar sebabkan awak. Awak tak pernah fikir pasal tu kan? Maruah saya dah lama tak ada sebabkan awak. Astagfirullahalazim, Zah. Cubalah kali ni je. Kali ni je saya minta. Boleh tak awak fikir apa awak dah buat selama ni? Lepaskanlah, Zah. Biar anak kita Arif tu tenang kat sana. Dan awak tu pun tak sakit jiwa macam ni. Saya takkan maafkan perempuan tu. Sebab dia dah ambil anak kita. Zah, yang ambil anak kita, Allah, bukan Anida.
menantu kesayangannya. Awak ni sudahlah berdendam kat Anida. Kesian kat Rania tu. Saya nak awak hantar balik Rania pada Anida. Ha? Saya tak nak kes ni panjang-panjang lagi. Awak bukan jaga pun Rania tu. Bawa-bawa bertaubatlah, Zah. Awak suruh saya bertaubat? Habis yang awak tahu buat. Awak nampak handphone saya tak? Kat bawah. Saya nak keluar. Balik lambat. Tak balas mesej? Bila saya mesej abang ni? Tadi, mana ada dapat apa-apa mesej? Sebab kalau abang biasa dapat mesej daripada sayang, mesti abang terus padam. Habis tu abang kat mana ni? Abang dalam perjalanan nak jumpa sayang lah ni. Kan kita janji nak makan tengah hari. Lah, baby kat rumah abang ni. Kak Zarifah nak jumpa. Tadi orang mesej tak nak tengok. Halo, sayang? Halo, sayang? Merajuk lagi. Hebat permainan kau, Isham. Kau nak madukan aku dengan bakal menantu aku. Seminggu? Lamanya. Nanti siapa nak temankan makcik di spa? Itulah, siapa bengang. Tiba-tiba je bos tu letak nama saya untuk kursus ni. Awak ni pergi kerja kat luar sampai seminggu berapa? Kata 3 hari, apa hal ni? Makcik! Apa yang beria-ia sampai suruh Sal datang cepat ni, makcik? Salina dah siap buat persiapan untuk pernikahan bulan depan. Awak nampak handphone saya tak? Kat bawah. Salina. Ya Allah, Zarifah, apa awak dah buat ni?